bapak-bapak pejabat yang ada di dalam. Harus kita lakukan. Kenapa harus kita jalani hal ini? Bahwa kita aksi tetap menolak PP 78 2015 yang sangat menyengsarakan kaum buruh, dan kita meminta upah minimum Kota Batam tahun 2017 nanti naik Rp650.000. Karena apa? Kemarin masih terjadi deadlock pada perundingan terakhir di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, dan akan dilanjutkan nanti hari Jumat tanggal 11 November 2016. Maka dari itu kita mengingatkan pemerintah Kota Batam, tidak haram pemerintah, tidak haram wali kota itu untuk menjahterakan rakyatnya lewat apa? Kenaikan yang layak, kenaikan upah yang layak untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan upah tersebut.